Tentara Israel merilis rekaman aksi mereka saat mengepung bangunan yang diduga salah satu sekolah di Jalur Gaza. Tentara Israel merilis rekaman aksi mereka saat mengepung bangunan yang diduga salah satu sekolah di Jalur Gaza. Rekamannya beredar di media sosial X pada Jumat 8 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara pendudukan menembaki gedung sekolah menggunakan senapan laras panjang. Tembakan demi tembakan tampak diluncurkan. Tentara Israel menyebut menargetkan kelompok Hamas dalam gedung sekolah. Namun netizen ramai berkomentar tak melihat satupun pejuang Hamas di dalam gedung tersebut. Sehingga tentara Israel dituding hanya bentrok dengan tembok sekolah di Gaza. Diketahui pula sejak Selasa 5 Desember 2023 malam Israel dilaporkan menggempur habis-habisan dua sekolah di Jalur Gaza Palestina dalam 24 jam. Gempuran terbaru Israel ini berlangsung kala Israel mulai melancarkan fase baru peperangan dalam memulai invasi darat Gaza Selatan. אנחנו נכנסים לתחנות.